persilatan daripada anak kakak. Yang perbezaan ni approach. Approach ya? Approach saja. Macam orang nak makan lah kan. You China, dia India, dia approach semua kan. Itu masalah dia. So, nak makan. Yang masalah dia buat sudu garpu, yang itu buat chopstick. Yang kita belasah main tangan. Soalan jadi mesti tu nak ke mulut. Ya kan? Cara. Tujuan dia sama. Ha. Yang masalah dia siap sampai tiga lapis. Garpu pergi sama semua kan. Ini satu, banding satu kan. Nak ke mulut juga. Kan? Jadi pendekatan, approach. Nak makan benda sama. Jadi beza-beza gitu. Jadi setiap pergerakan dia ada pro and con kan. Pro and con. Jadi tak ada satu benda pun yang kata perfect. Jatuh pada yang beramal. Mata biar sikit tapi istiqomah. Tapi konsisten daripada belajar banyak sampai 10 guru atau balik tidur. Kan? Jadi biar benda sedikit tapi kita praktik, praktik, praktik kan. Kalau macam silat ni biasa dia dikaitkan dengan mubarakin kan? Macam ada... Dia tak semestinya. Yeah. Tak semestinya, Pak. Tak semestinya persilatan itu mesti batin. Ada yang persilatan biasa-biasa saja. Ada silat pulau mana ada batin. Contoh ya kan? Itu untuk rahi kamarnya. Dan kalau kita tengok yang silat apa ni... Yang untuk tu main dekat dekat majlis-majlis tu kan, yang suka-suka gitu. Ah, apalah pak cik ni macam bodoh je kan. Macam bodoh je kan. Gini-gini kau tepuk aku kau gelak kan. Kan? Itu dasarnya movement yang hidup. Movement yang hidup. Tapi untuk diraihkan satu majlis, kita kan dia buat kawak. Kan? Kalau kita buat, apalah pak cik begini, tapi kau dipegal sini kan. Kan? Dua tepi. Itu untuk ni buat lawak. Dia orang tua lah pula kan. Tapi itu berdasarkan pada gerak keria hidup tu. Kan, kena laju, pecah benda kan tu. Contoh ya kan. Tapi sengaja, orang tua tahu lah kan. Jadi dipanggilkan kata suka bercanda lah, suka keloloh kan. Suka melawak, gini-gini untuk majlis gitu, gitu. Jadi kalau orang kuah faham, dia tak apa lah silah ni, benda tu. Oh tiba kau tiba kan. Itu gerakan macam mana. Jadi macam persilatan pun tu tak semestinya dia beradenti kepada kebatinan. Sama juga dengan benda-benda keris ni. Tak semestinya beradenti kepada perkerisan, pada kebatinan. Sebab besi adalah besi, keris adalah keris. Bergantung pada individu nak masukkan atau tidak. Ya kan? Abang pakai baju basic, abang kata aku nak buat logo. Dia buat accessories. Kan? Basically, baju. Tapi kepulang pada yang si pemakai tu nak pasang accessories, you know? Gitu. Jadi kalau dia kata aku nak buat khadam, aku nak buat itu, aku nak buat racun dan sebagainya, you know? So benda tu adalah improvement dia kan. Dia punya modification dia kan. Dia punya improvise tu. Ya, jadi nak improvise dia mahal tu. Tapi dia kalau macam dalam dalam pekerjaan kita dia apa ni, ada water culture dia, ada budaya dia yang tak banyak orang tahu dia kan. Basically kalau kita well versed dalam bidang tu, tak semestinya. Kadang-kadang memalukan kita. Contohnya macam kalau kita ambil cium ke ya, saya tak nak sebut nama ya. Cium ke sampai bengkok dia tu. Kuih kita tak cium. Sebab benda tu weapon. Weapon, di mana weapon kita tak sama dengan pisau belati. Tak sama dengan tepi ataupun you know, pisau-pisau biasa kan. Kerih ni dia unik. Dia kerih ni dia dia punya tujuan utama dia. Memanglah yang dikatakan untuk seremoni, untuk seremoni kan. Ini yang kita kerih ni adalah wakil kita untuk membunuh. Oh jadi kalau macam cium-cium tak boleh lah. Pada adat kata kecuali kes seremonial, kes seremonial macam kes seremonial dia berbeza. Macam kes untuk berperang, kenapa kita sampai dua? Satu kita pegang tangan, kes pertama kan. Yang kita kat dua ni, kes kedua kan? Yang kita boleh sini tu kes kedua kan? Jadi banyak perbezaan di situ. Dari secara ukuran dia pada tubuh badan manusia tu, kalau kes pertama ukuran kat mana, kes kedua ukuran kat mana kan? Jadi lazimnya benda ni penyambung tangan kita untuk bunuh. Dan kita dapat tikam orang bukan dua tiga kali, habis sekali. Jadi sekali itu perlukan beracun. Macam orang sumpit kan. Sumpit dapat sekali pun alhamdulillah. Jadi perlukan racun dan sumpit dekat tu pada kena monyet jatuh. Kan perlukan racun. Jadi nyata kita pun gitu. Dia perlukan beracun. Dia kena sikit pun dah cukup. Ujung damak sikit banyak tu kan. Tak sampai besar kepala macam api kena pun mati. Kan? Tambah kalau kering masuk tu. Yang beracun almost instant. Jadi pada anda kata basically kita punya garis panduan tu pada pada progresan tu dia benda yang meracun. Jadi tak boleh nak di cium.
So, pakai sarung macam tu. Kalau kita tengok pertabalan tu, dia tak cuba keris bang. Dia macam ni. Dia hanya letak ni. Tak kena kiri, tak kena kanan, pulang pada dia punya budaya lah. Tapi tidak pernah sesiapa pun kalau orang tu yang arif tentang pekerisan, dia tak akan cium bila. So, bila beracun? Kita akan tengok daripada segitu, ada yang jadi licin, ada racunnya macam mana. Ada yang jadi berputu tu, racunnya macam mana. Macam orang dulu, nenek moyang kita, macam kita makan, kan? Saya potong buah. Okay. Saya ambil kat abang. Abang biar mati, bang. Abang ni tak mati. Kenapa abang yang sebagai yang kedua mati? Dia pilih dia punya lekuk. Lekuk dia. Kenapa kepada kereh, kita tak buat potong makanan. Oh. Ni pada pisau. Jadi pada pisau tu, sini kita sapu. Ya kan? Kata si pisau tu panjang ni. Ya kan? Dekat bilah, dekat pangkang ni sesapu wajur. Tapi sesapu sebelah. Nampak tak? Saya tak sapu dua belah. Jadi kalau macam bagi abang ni, saya mungkin torik tu pakai yang ujung masa ni. Ni kawan ni, bagi yang ujung. Yang makan mau pulang tak nampak. Ambil kawan, saya potong macam ni. Pakai sebawah. Boleh lah, cun. Abang makan, terlentak. Contoh. Jadi terkena dengan orang ini, dia kena itu benar. Bahan benda tu, ni akan sampai di radar. Apa kita ambil? Mandi sebalik. 3 tahun, bang. Untuk dapatkan dia. Cari ilmu harimau. Ilmu jadi anak. Nanti kita dia sampai saya sempat nikah 3 bang. Yang bini pertama tidak, bini yang kedua dia. Bini yang ketiga tu betul, titisan darah dia. Ini versi Sumatera bang. Okey, jadi I can tell you tentang ilmu-ilmu macam ni. You banyak belief. Abang tidak akan percaya kalau abang tidak menemukan. Saya have seen so many things yang unimaginable. Saya ada gua tau tu bang. Gua, cuba gua tau tu bang. Kita apa? Orang tidur, saya akan. Okay, then dalam bentuk ilmu harimau di Sumatera. Dia dalam bentuk warisan. Dia bentuk warisan. Dia bukan bentuk ilmu bang. Warisan nenek moyang dia bang yang dapat ada term of agreement dengan makhluk itu, ya kan? Jadi dia hanya akan mewariskan kepada anak cucu dia. Walai tak boleh. So after 3 years, saya follow dekat situ dan tidak berjaya untuk dapat. Itu yang saya kahwin di CMT kat sana tu. Nah, dia pun mati di sana. And I've seen so many things yang you akan tidak akan percaya bang kalau you tidak duduk dan lihat. Okay. So lastly, benda tu tak boleh datang kat kita juga. Tidak boleh. Kata nak balik Semenanjung, tak boleh bang. If you are there, okay, fair enough. You are around dia punya vicinity, dia punya jurisdiction area dia, okay. Bila balik Semenanjung, kita ikut. So, lastly, sampai dengan Zainal, betul itu Zainal kata, okay, rumah kita lah, ini, dengan Syekhwan macam-macam, kami ke Jogja. Kontak dekat belah sana, dia perkenalkan dengan seseorang, no? So, saya pergi bunjuk dia tau. So, minta tolong, kata kami nak shoot actual dia ritual tentang tarik harta ni. So, bang, saya dah tarik harta karun di Semenanjung ni cukup banyak. Kalau tengok dalam majalah, saya keluar TV, saya ada keluar cerita saya kan, keluar harta karun kan. Tapi tak kaya. Yang kata emas ya bang, kalau nak kata jadi emas, dengan saya pun tak ada utamanya. Tapi you know, ya, so many things yang akan menggagalkan benda tu last ini. Kau tahu dalam gua tu aku tengok pun dia, pasal batu gila ni. Yang saya ukur lagi batu 12, batu gurau. Okay. Jangan lah tidur. Tu, I tell you bang, you boleh banyak buat episode-episode no. Dan follow up lah episode tu no. Banyak. Dan tentang pencari harta karun, you know, kita boleh balik lakon semula, you know, mestinya. Sebab banyak cara. Tapi yang dekat Semenanjung bang, apa yang saya belajar, hanya kita boleh mengabang, kita beramaskan bang, kita akan detect. Kata abang beritahu kat saya, bang, tempat saya kampung begini. Okay. Bang, tolong ambil tanah kat saya. Okay, bang, ambil tanah. So, I detect. Once detect, kita drop dulu. Sagi abang beri soalan, saya jawab. Jadi, dapat createkan, you know, kalau tidak kan, abang kata, abang tolong cerita. Bila saya cerita, kadang-kadang ada benda yang dia terlepas pandang. So, might as well, abang bertanya, saya jawab, then, speak.